Assalamualaikum, bersama saya Ustazah Intan, Guru Transaksi Jawi Tahun 1. Pada hari ini kita akan belajar menulis huruf Sin dan Shin. Sin dan Shin. Mari Ustazah ajarkan bagaimana untuk menulis huruf-huruf tersebut. Sebelum itu, mari kita nyanyi lagu huruf tunggal iaitu huruf Sin dan Shin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sin untuk satu, Sin untuk satu, Sin untuk satu, Sin satu. Shin untuk shampoo, Shin untuk shampoo, Shin untuk shampoo, Shin shampoo. Alhamdulillah, kita berjaya nyanyi lagu huruf tunggal iaitu huruf Sin dan Shin. Baiklah murid-murid, setelah kita berjaya menyanyikan lagu huruf tunggal Sin dan Shin, mari Ustazah ajarkan pula untuk menulis huruf Sin dan Shin. Baiklah, huruf yang pertama ialah huruf Sin. Huruf Sin. Sin sebutannya nipis saja. Sin. Sin. Okey, yang pertama huruf Sin. Buatkan satu gigi, dua gigi dan gigi yang besar. Oh, ikut saja titik-titik. Okey, lagi sekali. Satu gigi, dua gigi, gigi besar. Sin ada dua gigi dan satu gigi besar. Ada dua gigi kecil dan satu gigi besar. Okey, buat lagi. Satu gigi kecil, dua gigi kecil dan satu gigi besar. Okey. Buat lagi sekali. Satu gigi kecil, dua gigi kecil dan satu gigi besar. Okey. Ini adalah huruf Sin. Huruf Sin. Huruf yang kedua ialah huruf Shin. Shin. Huruf Shin sebutannya tebal. Shin. Shin. Shin ada tiga titik. Shin ada tiga titik. Yang kita belajar tadi ialah Sin. Dia ada titik. Jika Shin sebutannya tebal, dia ada tiga titik. Mari kita belajar menulis huruf Shin. Yang pertama, buatkan satu gigi kecil, dua gigi kecil dan satu gigi besar. Shin ada tiga titik. Ada tiga titik. Okey, buat lagi sekali. Shin dan Sin hurufnya sama bentuk. Tetapi yang membezakannya ialah Shin ada tiga titik. Kita cuba lagi sekali. Satu gigi kecil, dua gigi kecil dan satu gigi besar. Letakkan berapa titik? Tiga titik. Pandai. Lagi sekali. Satu gigi kecil, dua gigi kecil dan berapa? Satu gigi besar. Letakkan tiga titik. Okey, yang terakhir. Satu gigi kecil, dua gigi kecil dan yang terakhir satu gigi besar. Okey, letakkan tiga titik. Huruf Shin ada tiga titik. Huruf Shin ada tiga titik. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.